Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AGO. Okay guys, so dalam video kali ini aku nak kongsikan dengan hampa sejarah motor Honda Bonshu dekat Malaysia. So, apa-apa nak terfikir tak? Kenapa motor Honda dia ada Bonshu dekat belakang dia? Kenapa tak ada Yamaha Bonshu ke, Suzuki Bonshu ke, Kawasaki Bonshu ke kan? So, hari ini aku nak kongsikan dengan hampa sejarah motor Honda dekat Malaysia. So, kisah dia bermula daripada Loh Bonshu lah ataupun Bonshu yang mana dia migran daripada wilayah Fujian, China ke Malaysia. Yang mana masa tu dia ada bekerja sebagai seorang pelatih mekanik. Pada masa yang sama dia buat kerja lain, yang mana dia buat penarik beca sebab nak cari duit lebih. So waktu dulu memang susah nak cari duit kan. Selain kita buat satu kerja memang tak cukup lah. So waktu dulu mak ayah kita, tok orang kita, moyang kita memang tawah waktu-waktu dulu nak cari duit tu susah macam mana kan. Jadi memang banyak kerja lah dia buat kan. So Loh Bonshu ni memang mahir lah bab-bab mekanik dan bahagian enjin kereta dan sebagainya ni. Kisah dia ni bermula pada tahun 1950-an macam tu, yang mana pada masa tu umur Loh Bonshu ni pada 43 tahun dia pergi melancong ke Jepun. Dan masa dia pergi melancong kat Jepun tu, dia ternampak ada seorang pemuda ni naik motor, masa tu motor cup lah kan, motor cup daripada Honda, lalu melintasi dia, melepasi dia, dia macam cinta pandang pertama lalu kan, tengok kan. So macam tu lah apa yang dia lalui kan. Dia tengok motor tu lalu dan dia dengar bunyi enjin daripada motor cup tu yang menyebabkan dia tertarik untuk tahu lebih lanjut pasal motor tu, sebab dia dapat rasakan bunyi enjin tu adalah daripada enjin yang berkualiti ataupun enjin yang sangat baik lah. Pada masa sama dia tengok design dia tu memang sangat sesuai lah untuk orang-orang Asia naik kan, sebab orang Jepun ni pun tak besar sangat, jadi kenal lah dengan Asia kan. Dan dari situ dia membuatkan dia tertarik untuk tahu lebih lanjut pasal motor yang dia nampak, iaitu daripada jenama Honda ni. So tanpa membuang masa, Loh Bonshu ni pun dia pi lah ke kilang Honda masa dekat Jepun tu untuk dapatkan hak agensi ataupun untuk membelilah motor tu kan, untuk bawa masuk ke Malaysia. Jadi dia dapatlah beberapa model untuk dibawa masuk ke Malaysia. First order dia ataupun pesanan pertama yang dia ambil daripada kilang Honda tu adalah 12 biji motor, yang mana terdiri daripada beberapa model lah, antaranya adalah Honda C100, lepas tu Honda Bentley kan. Dan motor-motor ni dia beli adalah sebab untuk kawan-kawan dia lah, yang mana mungkin tertarik untuk membeli motor yang dia bawa masuk ni kan. So 12 biji, so bayangkan daripada dia jual sikit-sikit kan motor Honda tu kan untuk kawan-kawan dia, lepas tu orang-orang terdekat dengan dia kan. Daripada sikit-sikit tu lah sampai terjadinya Bonshu Sdn Bhd. Daripada sikit-sikit tu sampai jadi company yang besar lah kan. Selepas hampir 8 tahun ke 9 tahun daripada penjualan tu, maka terjadilah pertemuan antara Soichiro Honda ataupun owner Honda tu sendiri kan dengan Loh Bonshu. Dan dari sinilah berevolusinya industri motosikal Honda dekat Malaysia ni, yang mana terdapatnya idea daripada Soichiro Honda, lepas tu idea daripada Loh Bonshu untuk menaikkan lagi industri motosikal Honda dekat Malaysia. So hasil pertemuan daripada Loh Bonshu dengan Soichiro Honda ni, maka terhasillah anak syarikat pertama Honda ataupun pengedar tunggal lah dekat Malaysia masa tu. So dia adalah orang first lah yang mana dapat direct lantikan daripada Honda Jepun untuk jual motor-motor Honda dekat Malaysia ni. Dan sebuah bilik pameran motor Honda pertama dibuka adalah dekat Penang, dekat jalan Pitt Street. So itu adalah bilik pameran pertama lah yang dibuka untuk menunjukkan motor-motor Honda yang mana masuk dekat Malaysia kan. So dia ambil beberapa tahun percubaan lah untuk motor Honda ni boleh diterima oleh rakyat Malaysia pada masa tu. So pada masa tu model yang antara cuba dibawa masuk adalah model C50. So motor Honda C50 ni direct import daripada Japan, dan pada masa tu Malaysia masih orang panggil dia punya infrastruktur jalan tu masih lagi orang cakap tak di tahap macam sekarang ni lah kan. So motor Honda C50 ni macam agak kurang memberangsangkan sebab dia macam manja sikit lah. So dia punya kualiti tu maybe ada vibration dan sebagainya kan. Aku tak tahu kan pada zaman tu macam mana, tapi C50 pada masa tu kurang mendapat sambutan lah oleh rakyat Malaysia. Mungkin sebab faktor perbezaan jalan dekat Japan pada masa tu dengan perbezaan dekat Malaysia lah, jalan dekat Malaysia. Jadi tapi Loh Bonshu dengan Ciro Honda ni tak berhenti setakat tu je. Walaupun C50 tu kurang mendapat sambutan, selepas buat kajian demi kajian pada tahun 1970, maka terhasillah
motor Honda C70, yang mana pemangkin utama untuk peralihan zaman motor Honda dekat Malaysia sampai sekarang. So C70 ni antara motor yang membawa nama motor Honda yang pada zaman dulu tu sampailah zaman sekarang ni. Jadi C70 ni memang dapat sambutan kau-kau yang bukan dekat Asia saja, tapi dekat seluruh dunia. Motor Honda C70 ni dapat sambutan. Di usaha sama ni, motor C70 ni dia diimport lah daripada Japan direct untuk masuk ke Malaysia. Dan pada masa sama, Loh Boon Siew ni berfikiran macam kalau direct import ni macam dah okey, dah padu, tapi still costing dia tinggi lah untuk rakyat Malaysia beli. Jadi disebabkan tu sebuah kilang pemasangan diwujudkan di bawah nama syarikat Kah Motor Sdn Bhd. Pemasangan ni dilakukan dekat Permatang Pauh. Itu adalah kilang pertama lah, kilang pertama pemasangan motor Honda dekat Malaysia. Jadi dengan adanya kilang pemasangan dekat Malaysia ni, so motor tu tak perlu lagi direct import sebiji-sebiji daripada Japan, dan boleh menurunkan harga kos motor Honda C70 dan motor-motor yang lain lah yang bakal dibuat dekat Malaysia kan. Selepas masuk tahun 1980, hampir 500,000 motor C70 ni terjual. Bayangkan betapa banyaknya orang beli pada masa tu, 500,000 pada zaman dulu kan. So dan 6 tahun selepas tu, 1986, cecah 1 juta unit motor C70 terjual. Memang Loh Boon Siew ni menjadi ikon lah untuk motor Honda. Sebab tu motor Honda dia ada Honda Boon Siew. Oh Fatima, gadis ayu.